sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini. Das itu namanya ilmu dari nenek moyang kita, itu dalam rangka menjabarkan mengenai apa namanya Pancasila, Ekaprasida Pancakarsa, sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodomo 20 itu. Itu betul-betul merupakan apa namanya gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan parening dumadi. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Gitu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko. Ho itu dalam bentuk daripada Hono. Gitu, Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada Hono. Mulai daripada Gono Legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Apa namanya? Legeno itu masih belum ada sandangan. Masih utuh, masih utuh. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum sandangan. Terus Hono. Jadi manusia itu memang kita lahirkan, diciptakan oleh Tuhan mulai daripada Hono hurib. Huribnya siapa? Nur daripada Tuhan Indonesia. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada alam panonya, tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini terbentukkan dari tanah, bentukkan daripada air, bentukkan daripada matahari, gitu. Itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirnya tak wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno, masih no, masih kono. Itu mulai nonya itu, terus mulai daripada gurit, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada kono masih legeno. Terus orang legeno. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada apa namanya embrio tersebut menjadi jabah bayi yang kemudian dilengkapi dengan coroko, apa itu? Cipto rasa kaso. Itu coroko, daya cipta, daya rasa dan kaso. Semua ada. Gitu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan apa namanya? Panca indera. Diberikan sandangan panca indera, cipto rasa kaso, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan.